Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالَمْ هَارِينِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَبَرْتَمُكَانْ كِتَا كَمْبَالِي dalam rangka melanjutkan pembacaan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang wafat tahun 279 Hijriah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan pada bab yang selanjutnya dari kitab ini. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid-dharaini amin. Berkata penulis kitab yaitu Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fi sifati dir'i rasulillah. Bab penjelasan tentang baju perang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini akan disebutkan beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana baju perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam bahasa Arab disebut dengan dirak, ad-dir'u. Itu artinya adalah baju perang. Baju perang yang seperti apa? Baju perang yang dibuat dari besi yang dijalin. Jadi kalau mungkin kita pernah melihat, ya kita pernah melihat entah itu di TV mungkin ya, ada kalau perang zaman dahulu itu kan ada pakai baju perang yang apa, yang terbuat dari besi yang dijalin, ya bulat-bulat seperti itu. Itu namanya dirak. Itu yang dimaksud baju besi, bukan besi yang lempengan-lempengan itu ya. Tapi besi yang bulat-bulat yang dijalin sehingga dia seperti kain. Dan kita ketahui bahwasanya yang pertama kali membuat baju besi seperti itu adalah Nabiullah Dawud alaihissalam. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di samping beliau adalah nabi, kemudian beliau adalah pemimpin kaum muslimin dan beliau juga adalah panglima perang kaum muslimin. Maka terkumpul sifat kebaikan pada Rasulullah SAW dan sifat kepemimpinan yang sempurna dalam diri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat memiliki beberapa baju perang. Jadi baju perang beliau ada beberapa dan hampir semuanya atau bisa dikatakan semuanya punya nama. Hampir semua baju perang beliau itu punya nama. Di antaranya ada baju perang beliau namanya Dzatul Fudul. Ada baju perangnya ya yang Dzatul Fudul ini baju perang beliau yang digadaikan kepada orang Yahudi. Ya. Abu Syahm Al-Yahudi. Yang mana dalam hadis disebutkan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana dir'u marhunan 'indal yahud.
Bahwasanya Rasulullah SAW itu wafat sedangkan baju perangnya itu digadaikan pada orang Yahudi, itu baju perangnya ini, yaitu disebut Dzatul Fudul, yang mana orang Yahudi tadi namanya Abu Syahm. Kemudian ada juga Dzatul Wishah, Dzatul Hawasi, dan banyak nama-nama baju perang beliau. Dan memang kebiasaan Rasulullah SAW itu memberi nama barang-barang beliau, memberi nama barang-barang beliau. Bahkan hewan tunggangan beliau pun memiliki nama. Kuda beliau ada yang namanya Bahar, ya, artinya lautan. Ya. Maka di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis tentang sifat baju perang beliau sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Sa'id qala al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala, haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'ad al-Ashaj, haddatsana Yunus ibn Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn Awam. Jadi ini riwayat dari cucunya, dari keluarga Zubair, ya, dari keluarga Zubair. Jadi dari Yahya, ya, dari bapaknya Abbad, dari bapaknya Abdullah, dari bapaknya Zubair. Ya, an Zubair ibn Awam, dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang disebut dengan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutan untuk Zubair ibn Awam. Ya. Yang mana beliau nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Maka Zubair bin Awam mengatakan, "Kana 'alan Nabi," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada perang Uhud, pada hari Uhud, peperangan Uhud, dir'ani, memakai dua baju perang. Ya, memakai dua baju perang double. Fanahadha ila sakhrati falam yastati'. Maka beliau pun berusaha untuk naik kepada satu batu besar dan beliau tidak bisa. Ya. Fa'aqada Talhata tahtahu, maka Talhah pun duduk, ya, meringkuk gitu, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi bisa naik. Wasa'idan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik melalui punggungnya Talhah tadi, hatta stawa 'ala sakhrah, hingga beliau berada di atas batu tersebut. Qala, dan Zubair mengatakan, sami'tu Nabi, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, aujaba Talhah. Ya, Talhah wajib. Apa maksudnya Talhah wajib? Talhah wajib mendapatkan surga radhiyallahu taala anhu. Maka dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bertawakal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, ketika perang tetap memakai baju perang. Bahkan double. Tidak cukup satu baju perang, tapi bahkan dua. Maka di sini ada isyarat atau petunjuk kepada kita bahwasanya tawakal itu tidaklah baik, tidaklah benar kecuali dengan usaha. Ya. Usaha adalah bentuk zahirnya, sedangkan hatinya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara faedah dari hadis ini, ya, kebolehan memakai baju perang melebihi dari satu. Ya. Lebih dari satu. Ya, jika itu memang dibutuhkan, dan hari Uhud terkenal dengan hari yang sangat sangat berat bagi kaum muslimin dan juga khususnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan di dalam kisah tersebut disebutkan waqusira rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam, sampai gigi geraham beliau itu, giginya beliau itu patah sampai. Ya.
maka hari Uhud adalah hari yang berat. Maka di sini diceritakan ketika di hari Uhud itu, karena Rasulullah SAW dipukul mundur oleh orang-orang musyrik Mekah ketika itu, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika belum jadi belum masuk Islam, Khalid yang berhasil memukul mundur kaum muslimin. Maka Rasulullah pun mundur. Kemudian tersiar kabar, ya, mata Muhammadun, mata Muhammadun. Rasulullah SAW, Muhammad sudah tewas. Tersiar kabar seperti itu. Ya, tersiar kabar seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menurunkan semangat dari pasukan kaum muslimin. Ya, jadi, ya mungkin Pak Nan yang lebih tahu tentang strategi perang, ngoten nggih. Jadi ini perang apa namanya? Menjatuhkan psikologi lawan, ya, dengan menyebutkan, menyiarkan berita hoax gitu ya. Nabi sudah mati, ya, Muhammad sudah mati gitu. Maka Rasulullah SAW berusaha naik ke batu tadi supaya kaum muslimin tahu Rasulullah masih hidup. Ya, tapi ya entah karena mungkin bajunya yang berat atau memang Rasulullah sudah terluka ketika itu, maka Rasulullah tidak mampu untuk naik batu yang besar tadi. Maka di situ ada Talhah yang membantu. Maka di sini kita juga tahu bagaimana peran sahabat radhiyallahu taala anhum dan bagaimana pengorbanan mereka. Bagaimana pengorbanan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Talhah bersedia untuk menjadi tangga, menjadi pijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa naik ke atas batu besar tersebut. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan, memberikan balasan. Ketika Talhah berkorban seperti itu, maka Rasulullah mengatakan aujabat Talhah. Ya, Talhah itu wajib masuk surga. Talhah wajib masuk surga. Ya. Maka di sini ada petunjuk juga bagi kita, faedah, ya, tentang terkadang Rasulullah SAW memberikan jaminan, ya, seseorang dengan surga. Boleh, ya, untuk Rasulullah SAW saja. Boleh untuk Rasulullah SAW saja. Adapun untuk selain beliau maka tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara karena hawa nafsu atau pikirannya. Maka para ulama mengatakan, ya, tidak boleh seorang dikatakan dia langsung mengatakan orang ketika mati itu disebut dia syahid. Ya. Dia syahid dalam artian dia disaksikan dia masuk surga, ya belum pasti. Ya. Yang boleh mempersaksikan orang itu masuk surga itu tidak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan manusia. Ya. Bahkan para sahabat pun tidak bisa mempersaksikannya kecuali dengan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallam memberikan motivasi, memberikan kabar gembira untuk Talhah. Aujabat Talhah. Talhah wajib masuk surga. Ya. Di samping Talhah sendiri termasuk, ya, al-ashr al-mubashirina bil jannah, 10 orang yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Ya, 10 orang yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Baik. Dan yang hubungannya dengan bab sifat dirak atau baju perang Rasulullah SAW adalah yang seperti tadi. Jadi ketika di perang Rasulullah memakai baju perang double rangkap, ya, dua baju perang. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua dalam bab ini, qala At-Tirmidzi rahimallahu taala haddatsana Ahmad ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Yazid ibn Khusaifah an Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah, dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi, bahwasanya beliau yauma Uhudin, pada perang Uhud, dir'ani, memakai dua baju perang. Qad dhahara bainahuma, dan beliau tampak memakai dua baju tersebut. Beliau tampak memakai dua baju tersebut. Ini juga maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya faedahnya adalah ketika seorang itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka dia pasti akan berusaha. Bukan hanya mengandalkan tawakalnya saja tanpa usaha. Itu ada tawakal yang nagis, yang apa namanya,
tawakal yang salah. Kalau hanya mengandalkan hati tapi tidak berusaha secara lahirnya. Baik. Itu tentang sifat baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ya adalah bab tentang pelindung kepala. Pelindung kepala. Qala al-musannif rahimahullah taala babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah. Bab tentang sifat mighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mighfar itu kalau di peperangan ada yang memakai helm, nah itu helm perang itu disebut mighfar. Ya. Ya. Berasal dari kata al-ghafar. Al-ghafar artinya as-satr. Satr ya penutup. Ya. Ya. Ghafar yaghfiru maknanya salah satunya adalah menutup. Ketika kita mengatakan ghafarallahu lana, ya, semoga Allah ghafara mengampuni dosa kita, maksudnya menutupi dosa kita. Ya. Maka di sini akan disebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan bagaimana penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang. Faqala al-musannif rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Hadis yang pertama dalam bab ini. Qala haddatsana Malik ibn Anas an ibn Shihab an Anas ibn Malik. Ya. Dari Malik bin Anas, dari bin Shihab, dari Anas bin Malik. Nah, terkadang ada kerancuan antara Malik bin Anas dan Anas bin Malik. Itu bukan satu keluarga. Imam Malik itu bukan keluar dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Malik bin Anas di sini adalah imam yang masyhur, beliau imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala, sedangkan Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah dan keduanya bukan dari satu keluarga. Ya, namanya memang mirip di balik-balik seperti itu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annannabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, beliau masuk Mekah yaitu pada Fathu Mekah, pada pembebasan kota Mekah. Wa alaihi mighfarun, dan beliau memakai penutup kepala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza ibnu Khathal. Ini adalah ibnu Khathal wahai Rasulullah. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Yang mana dia sedang bergantungan dengan penutup kain Ka'bah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan uqtuluhu, bunuh dia. Ya. Maka di sini ada faedah dalam hadis ini, ada faedah untuk kita. Yang pertama adalah ini mengkisahkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dengan memakai helm perang. Ya. Dan sudah maklum bahwasanya mighfar ini adalah helm yang digunakan untuk berperang. Maka Rasulullah SAW masuk Mekah ketika itu adalah untuk berperang. Ya. Kalau misalkan dikatakan, oh, katanya tidak boleh menumpahkan darah di Mekah. Ya. Di tanah haram tidak boleh menumpahkan darah. Maka kita katakan, ya, yang pertama itu adalah kekhususan untuk Nabi SAW. Ya. Kekhususan untuk Nabi SAW. Ya. Disebutkan dalam hadis, dalam apa namanya, dalam pidato beliau dalam Fathu Makkah itu disebutkan bahwasanya wa hillat makkata li ya sa'atan minan nahar au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada saat ini dihalalkan untukku Mekah untuk beberapa saat dari waktu siang ini. Ya. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu memang niatnya sudah berperang. Ya. Bukan untuk perdamaian saja. Ya. Dan Rasulullah SAW memakai, buktinya bahwasanya beliau ingin berperang, beliau memakai apa namanya penutup kepala beliau untuk berperang. Dan faedah yang kedua adalah bahwasanya terkadang ada orang-orang dari musuh-musuh Islam itu yang memang tidak terampuni. Ya, dari musuh Islam yang tidak ter,
terampuni. Dan itu kembalinya adalah kepada keputusan dari pemimpin kaum muslimin ketika itu. Nah, ketika di Fathu Mekah itu ada 4 orang musyrik yang Rasulullah SAW sudah tidak memberikan ampun. Bisa disebut penjahat perang. Ya, tapi ya bisa disebut penjahat perang seperti itu. Jadi 4 orang ini sudah dia dimanapun bunuh dia. Di antara salah satunya adalah Ibnu Khathal. Ibnu Khathal ini adalah orang pernah masuk Islam kemudian dia murtad. Itu dosa dia yang pertama, dia murtad. Setelah murtad dia punya budak yang muslim, dia bunuh. Kemudian dia punya 2 budak wanita yang pandai bersyair. Maka budak wanita tadi senantiasa diperintah untuk membuat syair mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para ulama mengatakan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa mengampuni kesalahan orang ini. Ya. Dia sudah murtad, membunuh orang muslim, kemudian dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh untuk dibunuh langsung. Ya. Tapi tentu dengan keputusan atau dengan izin dari waliul amr ketika itu, pemimpin kaum muslimin ketika itu. Ya. Nah, Ibnu Khathal ini muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia bergantungan kepada kiswah Ka'bah. Ya. Pada kain yang menutupi Ka'bah. Kenapa? Karena ketika itu ya, menjadi sebuah tradisi orang yang bergantungan dengan kain Ka'bah itu diberikan aman. Diberikan aman. Kalau dikatakan misalkan bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man dakhala masjid fa huwa amin wa man dakhala bait Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk masjid Masjidil Haram dia aman. Di Fathu Mekah itu kan Rasulullah bilang begitu. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Wa man dakhala baitahu fa huwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya sendiri, dia aman. Nah, ini bahkan ada yang sampai bergantungan di kainnya Ka'bah. Maka kita katakan itu adalah tidak termasuk dalam jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi semua orang Quraisy ketika itu dijamin selamat kalau mau melaksanakan salah satu dari 3 itu, masuk masjid, Masjidil Haram, masuk masjid atau masuk rumahnya Abu Sufyan atau masuk rumahnya sendiri, dia dijamin aman. Ya. Seluruh kaum Quraisy kecuali 4 orang diantaranya adalah Ibnu Khathal ini. Di sini juga ada faedah bagi kita bahwasanya diperbolehkan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pelindung kepala. Ya, bukan berarti penakut. Ya, bukan berarti takut mati, bukan. Rasulullah itu orang yang paling tidak takut mati. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan kalau seandainya ya aku itu mempunyai nyawa yang lebih gitu. Ya. Uqtalu fi sabilillahi tsumma uhya tsumma uqtal tsumma uhya tsumma uqtal. Saya itu dibunuh di medan perang, kemudian saya dihidupkan lagi, kemudian saya berperang, saya dibunuh lagi, saya hidup lagi, kemudian saya mati lagi sampai 3 kali. Beliau mengatakan saya sangat ingin hal tersebut. Rasulullah orang yang paling tidak takut mati dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun begitu, beliau tetap memakai seragam lengkap dalam berperang. Ya, atribut lengkap dalam berperang, pakai baju perang, bahkan pakai helm perang. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, qala hadatsana Ina Isa ibn Ahmad, hadatsana Abdullah ibn Wahab, hadatsana Malik ibn Anas, an ibn Shihab, an Anas ibn Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, beliau masuk Mekah, amal fathi, pada tahun Fathu Mekah. Nah, ini menjelaskan hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak disebutkan Fathu Mekahnya, di sini disebutkan Fathu Mekah. Ya. Dakhala Makkah amal fathi, beliau masuk Mekah pada Fathu Mekah, ya, pada Fathu Mekah. Wa ala ra'sihil mighfar,
dan di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam beliau memakai mifar, penutup kepala, ya, penutup kepala perangnya. Qala, maka Anas bin mengatakan, falamma naza'ahu, ya, ketika beliau membuka penutup kepala beliau, ja'ahu rajulun, ya, datang kepadanya seorang laki-laki. Dalam riwayat disebutkan, ya, para ulama mengatakan rajulun di sini adalah Abu Barzah. Abu Barzah. Ya. Ya, kalau tadi tidak disebutkan, ya, ya wakilah lahu gitu saja. Tapi kalau hadis yang kedua disebutkan, maka datang kepada beliau seorang laki-laki dan disebutkan para ulama laki-laki ini namanya adalah Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, maka laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, Ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Wahai Rasulullah, Ibnu Khatal ini sedang bergantungan di kain Ka'bah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, uktuluhu, bunuh dia. Ya. Dan juga ada faedah tambahan di sini bahwasanya boleh menjalankan had atau hukuman di masjid. Ya. Dengan syarat, ya, tidak menajisi masjid tersebut. Dan yang kedua, itu dalam kondisi darurat saja. Ya. Kondisi darurat saja. Ya, kalau misalkan di masjid kemudian menajisi masjid, ya, lebih baik dilakukan di luar. Ya. Karena mungkin darahnya mungkin nanti akan bercecer di masjid, ya, lebih baik dikerjakan di luar hukumannya. Dan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh meskipun dia di masjid, ya, Ibnu Khatal tadi masjid, ya, karena sudah kondisi darurat, ya, jelas dia tidak mau untuk dibawa keluar masjid, maka sudah bunuh saja di tempatnya. Baik, ya. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, salah satu perawi dalam hadis ini, wa balaghani, dan telah sampai kepadaku, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW lam yakun yawma idzin muhriman, beliau ketika itu sallallahu alaihi wasallam tidaklah dalam kondisi ihram, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ihram. Kenapa? Karena orang ihram salah satu larangannya apa? Menutup kepalanya, tidak boleh menutup kepala ketika ihram. Sedangkan Rasulullah di situ diketahui beliau memakai helm perangnya. Dan nanti dalam riwayat lain juga disebutkan beliau juga pakai imamah. Ya, pakai imamahnya. Ya, maka diketahui bahwasanya Rasulullah ketika itu tidak ihram. Ya, maka di sini ada faedah pula bagi kita bahwasanya ketika seorang masuk Mekah itu tidak harus dia dalam kondisi ihram dulu. Ya. Tidak harus dia ke Mikot kemudian dia ihram, kemudian dia baru datang, tidak harus. Ya. Jadi cukup datang saja tidak mengapa. Kalau memang kebutuhannya ada kebutuhan lain, tidak untuk tawaf atau yang umroh atau yang semisalnya. Baik. Ini dua hadis yang berhubungan dengan mikfari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah babu majaa fi sifati imamati Rasulillah. Bab yang selanjutnya, bab menjelaskan tentang imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Indonesia apa ya terjemahannya nggih? Serupan nggih, ya, serupan. Imamah serupan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memakai serupan. Ya. Maka di sini disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serupan. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serupan. Dari sini kita tahu bagaimana para ulama kita kaum muslimin rahimahumullah itu begitu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kita lihat, ya, dari kalangan pengikut dalam agama manapun yang menghormati pemimpinnya, memuliakan pemimpinnya seperti kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai disebutkan bagaimana penutup kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Dalam agama lain, ya, tidak ada hatta yang ahlul kitab, ya, tidak ada cerita mereka tentang bagaimana sifat
penutup atau bajunya Musa bagaimana, itu bahkan yang punya adalah kaum muslimin, ya, yang tahu kaum muslimin bagaimana sifat rambutnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Atau Nabi Isa misalkan, ya. Apakah dalam kitab mereka disebutkan bagaimana, atau kitab ulama mereka bagaimana sifatnya Isa alaihissalam, ya, tentang sandalnya mungkin atau bajunya? Tidak. Tapi kita ulama kaum muslimin begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, ya, mereka sampai membuat sebegitu detail biografi Rasulullah SAW, baik itu kisah secara umum atau sifat-sifat khusus yang ada pada diri Rasulullah SAW. Baik. Maka dalam bab ini membahas tentang sifat sorban Rasulullah SAW, ya. Dan memakai sorban, ya, dianjurkan, ya, dianjurkan. Dan kalau misalkan dia niatnya untuk iktida'un Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, maka dia mendapat pahala mengikuti Rasulullah SAW, ya, memakai sorban tadi, ya. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan, ya, malah menimbulkan syuhrah, menimbulkan kita dianggap aneh atau apa gitu, ya, ya, maka hukum asal dalam af'alun Nabi SAW adalah al-ibahah. Hukum asal dari perbuatan Nabi SAW adalah boleh. Pakaian Nabi, baju Nabi, sandalnya, imamahnya, sorbannya, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Jadi kita tidak melakukan pun tidak mengapa. Maka kembali kepada masalah dan mudarat yang akan kita dapatkan dalam masyarakat kita. Baik. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, menceritakan Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, an Hammad ibn Salamah, dari Hammad bin Salamah. Ha itu maksudnya adalah tahwil atau perpindahan sanad dalam ilmu hadis, ya. Kadang sanad itu berpindah, ya, itu ditandai dengan ha. Ha wa haddatsana Mahmud ibn Ghailan, ya. Imam Tirmidzi mengatakan, menceritakan pada kami Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', menceritakan pada kami Waqi', an Hammad ibn Salamah, dari Hammad bin Salamah, an Abi Zubair, dari Abu Zubair, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau mengatakan, dakhalan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk Makkah, Makkah yaumal fathi, pada hari Fathu Makkah, wa alaihi, dan beliau memakai imamatun, imamah sorban saudau, yang berwarna hitam, ya. Pokoknya Rasulullah SAW pernah masuk, atau ketika di Fathu Makkah itu beliau masuk dengan memakai imamah dengan warna hitam, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, loh, tadi katanya Rasulullah masuk Makkah dengan helm perangnya, ya, maka kita katakan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika itu Rasulullah SAW memakai imamah kemudian didobeli dengan helm perangnya. Kemungkinan pertama, ya. Kemungkinan kedua, bahwasanya Rasulullah melepas helm perangnya kemudian memakai imamah. Jadi tidak ada ta'aruf, tidak ada pertentangan, perlawanan dalam dua hadis ini, ya. Jadi Rasulullah SAW di Fathu Makkah itu juga sempat memakai imamah, dan dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan imamah beliau berwarna hitam. Imamah beliau berwarna hitam. Di sini ada beberapa faedah, diantaranya adalah kebolehan seorang itu memakai imamah. Ya, kebolehan seorang memakai imamah atau sorban. Ya. Dan juga dibolehkan untuk memakai sorban yang berwarna hitam. Ya. Meskipun yang afdal adalah warna putih, ya. Yang afdal adalah warna putih, tapi boleh sekali waktu kita memakai warna hitam. Karena pada asalnya hukum dari warna-warna baju itu adalah boleh, kecuali apa yang datang larangan dari Rasulullah SAW, seperti baju yang diwenter dengan za'faron, ya. Itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, an Musawir Al-Warraq, an Ja'far ibn Amr ibn Hurayth, an abihi, dari bapaknya, qala, ya.
Dari Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, ra'aitu ala ra'si Rasulillah, saya melihat di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda, sorban yang berwarna hitam. Sorban yang berwarna hitam. Faedahnya juga sama dengan hadis yang sebelumnya tentang kebolehan memakai sorban yang berwarna hitam. Ya. Karena hukum asal dalam warna-warna pakaian itu adalah boleh semuanya. Baik. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan wa Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far ibnu Amr ibnu Hurayth an abihi, dari Amr bin Hurayth radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa, beliau berpidato di hadapan manusia, wa alaihi imamatun sauda, dan beliau memakai serban yang berwarna hitam. Ya. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan manusia. Maka ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Bahwasanya ketika kita berbicara di hadapan manusia, maka termasuk juga yang kita harus perhatikan adalah penampilan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaga penampilan beliau di hadapan manusia. Ya. Beliau memakai imamah. Ya. Beliau memakai imamah. Tujuannya apa ya? Untuk menjaga penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam, menjaga muru'ah. Dan juga di sini disebutkan beliau berkhutbah, berpidato di hadapan manusia. Ya, dalam riwayat disebutkan beliau berkhutbah yakhthubu 'alal mimbar. Beliau berkhutbah di atas mimbar. Padahal di Mekah, di Masjidil Haram ketika itu belum ada mimbar. Tapi maksudnya mimbar di sini adalah kullu makanin murtafi'. Setiap tempat yang tinggi itu dalam zaman dahulu disebut mimbar. Ya, entah itu di atas batu atau di atas di atas bangunan, ya itu sudah bisa disebut mimbar. Jadi mimbar di zaman Rasulullah SAW, di adatnya zaman Rasulullah SAW, itu tidak seperti mimbar di zaman kita seperti ini. Ya, mimbar yang podium seperti itu, bukan. Ya. Maka beliau berkhutbah di atas mimbar, di atas tempat yang tertinggi. Ya, mengapa? Supaya manusia bisa melihat beliau dan suara beliau bisa sampai kepada seluruh kaum muslimin ketika itu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya ibn Muhammad al-Madini an Abdul Aziz ibn Muhammad an Ubaid ibn Amr an Nafi' an Ibn Umar, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, kana an-nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tamma, jika beliau memakai imamah, sadala imamatahu, beliau menjulurkan imamahnya, baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Ya, beliau menjulurkan imamahnya di antara dua pundaknya. Di sini juga ada gambaran bagi kita bagaimana bentuk cara memakai surban Rasulullah SAW. Maka di antara cara beliau memakai surban adalah di belakangnya masih ada sisanya, gitu ya. Ada sisanya. Ada kain yang tersisa di belakangnya. Ya. Ini disebutkan idza tamma, ketika Rasulullah memakai imamah, sadala imamah, tahu beliau menjulurkan imamahnya, baina katifaihi, di belakang. Jadi di belakangnya itu seperti ada napa? Buntut ngoten nggih, seperti buntut, ada buntutnya di belakang seperti itu. Ya, seperti kita sudah ma'ruf, kita lihat beberapa orang yang memakai sorban, ya, ada yang memakai sorban dengan dijulurkan bagian belakangnya. Seperti itu. Rasulullah SAW memakai imamah. Ya. Qala Nafi', dan Nafi' mengatakan, wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaf'alu dzalika, selalu melakukan seperti itu. Ketika Ibnu Umar ingin memakai imamah, pasti beliau julurkan bagian belakangnya. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalika, dan saya melihat Qasim bin Muhammad dan Salim yaf'alani dzalika, keduanya adalah para ulama di Madinah ketika itu. Ya. Ya. Salim ini anaknya Ibnu Umar, ya. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad ini keturunannya Abu Bakar.
dan keduanya menjadi ulama di Masjid Nabawi ketika itu, dikenal dengan fuqahaus sab'ah, ahli fikih 7 yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, di keduanya para ulama ini memakai imamah juga sama. Bagian belakangnya dilebihkan, bagian belakangnya dijulurkan. Maka di sini ada petunjuk bagi kita bahwasanya ya, ketika memakai imamah juga disunahkan, ya, dianjurkan untuk menjulurkan bagian belakang imamah tersebut. Ya. Jadi imamah kan ada yang tidak ada lebihannya sama sekali, ya, bunder situ aja. Ada yang ada kelebihannya. Ya. Maka yang afdal adalah yang ada lebihnya seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn al-Ghasil. Ya. Dari Yusuf bin Isa, dari Waqi', Waqi' gurunya Imam Syafi'i, dari Abu Sulaiman. Abu Sulaiman namanya Abdurrahman bin Ghasil. Abdurrahman ibn al-Ghasil julukannya. Ya. Al-Ghasil sendiri itu bukan bapaknya langsung. Nama sebenarnya Abdurrahman ini adalah Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Handalah. Yang dijuluki sebagai Ghasil ini adalah Handalah tadi. Ghasil itu artinya yang dimandikan. Karena Handalah ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ada panggilan jihad, beliau ketika itu masih junub dan beliau langsung pergi perang tanpa mandi dahulu, kemudian beliau syahid di medan perang. Kemudian ketika beliau melihat jasadnya Handalah, maka beliau melihat malaikat sedang memandikan jasadnya. Maka sejak saat itu Rasulullah mengabarkan para sahabatnya dan disebut bahwasanya Handalah memiliki julukan Ghasilul Malaikah atau Al-Ghasil. Yang artinya adalah yang dimandikan oleh malaikat. Baik. Nah, di sini disebutkan Sulaiman ini, Abu Sulaiman ini namanya Abdurrahman bin Ghasil. Sedangkan bin Ghasil, Ghasil ini Handalah ini bukan bapaknya langsung, tapi kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya. Maka kita katakan terkadang ya dalam bentuk penasaban di adat Arab itu terkadang seorang tidak dinasabkan kepada bapaknya, kadang dinasabkan kepada kakeknya. Ya, kadang dinasabkan kepada kakeknya. Ya, kenapa? Karena untuk mengikuti kemuliaan, kadang seperti itu. Karena mungkin kakeknya punya kemuliaan yang lebih dibandingkan bapaknya, maka dia nasabkan ya, binnya itu bukan kepada bapaknya tapi kepada kakeknya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Utsman. Muhammad bin Idris bin Utsman. Asy-Syafi'i, di mana kata Syafi'i? Syafi'i itu didapat. Syafi'i itu nama kakek buyutnya. Namanya Syafi'i. Namanya Syafi'i, dan Syafi'i ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau suka kalau di belakang nama beliau diberikan nisbat nama kakek buyutnya ini. Kenapa? Karena itu menghubungkan dirinya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dalam nasab Arab seperti itu. Baik. An Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, mantan budak dan dibebaskan Ibnu Abbas dan jadikan murid. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khotaba, bahwasanya beliau berkhutbah, beliau berpidato annasa kepada manusia, wa alaihi, dan di atas kepala beliau imamatun saud, imamatun dasma, imamatun dasma, memakai imamah dasma. Ya, dasma itu apa? Dasma itu warna kehitam-hitaman warna gelap yang disebabkan oleh minyak rambut di zaman itu. Jadi karena disebutkan, kita sudah pernah bahas tentang bagaimana duhni Rasulullah SAW, minyak rambutnya Rasulullah SAW, ya, minyak rambutnya Rasulullah itu kadang sampai berbekas di baju beliau. Karena minyak rambut di zaman itu tidak seperti minyak rambut zaman sekarang, ya, ya, masih diambil dari tumbuhan, dari jenis-jenis seperti itu. Ya, jadi ketika dipakai ya kadang warnanya juga apa, tertinggal di pakaian. Nah, imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti itu. Hitamnya itu bukan karena asli diwarnai, tapi karena terkena minyak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Makanya disebutkan wa alaihi imamatun dasma, ya. Dan beliau memakai imamah yang berwarna kehitaman, ya, dasma. Jadi kita tahu yang tafsiran dari imamah sauda tadi adalah bukan asli warnanya, tapi karena efek dari minyak rambut yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Mungkin kita tambah sedikit, ya, beberapa hadis, ya. Bab yang selanjutnya ini beberapa hadis saja. Yang terakhir adalah babu maja'a fi sifati izari Rasulillah. Bab sifat sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab sifat sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sarung di sini bukan sarung yang kita pahami seperti ini. Ya. Karena zaman itu belum secanggih ini, ya, apa namanya? Menjahit seperti ini bukan, ya. Tapi ya kain yang diikatkan di bagian bawah seperti orang pakai cewek gitu, ya. Seperti orang pakai jari gitu. Ya, seperti itu. Itu disebut izar. Ya, karena izar secara bahasa adalah pakaian yang dipakai di bagian bawah, ya. Pakaian dipakai di bagian bawah. Makanya dalam hadis ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang halal untukku ketika istriku sedang haid?" Maka Rasulullah mengatakan apa? "Laka ma fauqa izar." Untukmu boleh apa yang di atas izar, di atas kain sarung, ya, maksudnya di atas pakaian yang bawah. Maka dalam hadis ini ada penjelasan tentang sifat pakaian bagian bawah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama, hadatsana Ahmad ibn Mani', hadatsana Ismail ibn Ibrahim, hadatsana Ayub an Humaid ibn Hilal an Abi Burdah an Nabihi. Ya, dari Abu Burdah, dari bapaknya. Bapaknya itu Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, "Akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kisaan mulabbada." Suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengeluarkan baju yang ada tambalan-tambalannya. Wa izaron ghalizan, dan mengeluarkan kain sarung yang tebal dan kasar. Faqalat, maka Bunda Aisyah mengatakan, "Kubidharu Rasulillah." Sesungguhnya rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi fi hadzaini, ketika beliau sedang memakai dua pakaian ini sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu bukan sedang memakai pakaian yang indah, pakaian tidak. Beliau malah memakai baju yang penuh tambalan dan memakai sarung yang kainnya itu kain kasar. Ya, kainnya yang kain kasar. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika seorang itu ingin meninggalkan dunia, ya, ketika ingin meninggal dunia, maka hendaknya, ya, dia sudah melupakan dunia. Sudah melupakan dunia. Ya, dia zuhud dalam masalah dunianya, ya. Ya. Ya, maka yang ketika sudah mulai berumur gitu, ya, sudah mulai berumur, sudah masuk umur 60, sudah apa, ya, sering-sering memakai baju-baju yang tidak terlalu mahal, kan, gitu. Menunjukkan apa? Ya, sebentar lagi ajal akan menjemput gitu, ya. Maka kalau sudah dekat ajal itu fokusnya ibadah, bukan penampilan, kan, ngaten. Ya, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu bajunya seperti itu. Bajunya tambalan, sarungnya kain yang keras. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang selanjutnya, hadatsana Mahmud ibn Ghailan, hadatsana qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an Al-Ash'ats ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala, ya. Baina ana amshi, ya, dari sahabat, ya, Ubaid bin Khalid, beliau mengatakan ketika saya berjalan bil Madinati, di Madinah ketika itu di kota Madinah, idza insanun, ternyata ada tiba-tiba ada seorang manusia khalfi yang berada di belakangku, yaqulu, yang mana orang tersebut berkata, irfa izarak fa innahu atqa wa abqa, angkat kain sarung, sungguhnya itu lebih bertakwa dan lebih membuat awet kain sarung tersebut. Ketika ditoleh faidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ya. Ubaid bin Khalid tadi mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kain sarung ini adalah burdatun malha,
Burdah Malha itu jenis kain yang berwarna hitam, ada garis putih di zaman itu, dan itu kain yang murah. Kain ya buat kalau kita ya mungkin kain-kain yang murah seperti itu. Dalam artian ya Rasulullah, ini pakaian bukan pakaian untuk ketika berkumpul dengan satu kaum, ketika berpidato di hadapan manusia, ketika buat sholat, bukan, tapi ya pakaian sehari-hari saja gitu. Jadi dalam artian ya tidak perlu kita jaga-jaga supaya tetap bersih atau supaya awet gitu. Enggak perlu kita awet-awet, kan murah Rasulullah gitu katanya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Amalaka fiyya uswah? Bukankah pada diriku ini sudah ada teladan untukmu?" Ya. Fanadhartu, maka sahabat tadi melihat, ya, mengatakan fanadhartu, maka saya melihat faiza izaru, ternyata kain sarungnya Rasulullah SAW ilanis disaqihi. Ternyata kain sarungnya Rasulullah SAW ya diangkat hingga separuh betisnya. Ya, diangkat hingga separuh betisnya. Maka dari sini para ulama mengatakan ukuran yang mustahab, ukuran yang sunnah ketika kita memakai kain sarung, ketika memakai kain sarung adalah hingga pertengahan betis. Ya. Adapun yang di bawah itu ya hingga ka'bain, hingga mata kaki, ya, maka dia diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Adapun di bawah itu, ya, maka kalau dia dengan sifat kesombongan, ya, dia tujuannya itu sombong, ya, untuk sombong, ya, maka haram hukumnya. Ya. Tapi kalau tidak untuk sombong, ya, maka makruh. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Ya. Akan tetapi seorang Muslim ketika belajar seperti ini, ya, hendaknya dia menjauhi sejauh-jauhnya. Ya, permasalahannya itu ketika kadang ya seorang ketika belajar fikih itu sudah tahu hukum ini makruh, ini fardu ain, fardu kifayah, ya. Akhirnya dia bermudah-mudahan dalam hal itu, ya, maka ini yang tidak boleh. Ketika tahu hukumnya makruh, kan cuma makruh. Ketika tahu misalkan sholat jamaah, ya, hukumnya kan fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i, fardu kifayah, maka mengatakan nah ini kan cuma fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan kita kan sudah gak wajib lagi. Bermudah-mudahan seperti itu yang menghancurkan kaum muslimin. Ketika belajar fikih tujuannya bukan menjadi orang yang malah bermudah-mudahan dalam syariat, tapi malah ketika belajar fikih itu kita menjadi orang yang berhati-hati dalam menjalankan syariat. Maka meskipun para ulama mengatakan bahwasanya kalau misalkan kain itu menjulur lebih dari mata kaki dengan tujuan bukan apa, dan dia bukan khuyala atau dengan maksud sombong, maka dia makruh. Tetap saja kita harus menjauhi hal tersebut. Maka kita tidak tahu, karena kita tidak tahu apakah hati kita sedang sombong atau tidak. Demikian. Mungkin azan terlebih dahulu atau lanjut tinggal dua hadis. Lanjut mawon nggih. Napa? Napa? Sudah berhampir saya. Nggih. Tinggal dua hadis mawon. Gimana ya, kita baca sekalian ya. Baik. Hadis selanjutnya, hadatsana Suwaid bin Nasr hadatsana qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salam bin Aqwa an Abihi, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansa fi saqaihi. Banyak Utsman bin Affan itu ketika memakai sarung biasanya beliau mengangkat sampai separuh betisnya. Wa qala, dan beliau mengatakan hakadha kanat izratu sahibi, demikianlah bagaimana temanku itu memakai sarung, yakni Nabi, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada petunjuk bagi kita bagaimana semangatnya para sahabat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam berpakaiannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah uswah hasanah. Hadis yang terakhir, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nudair an Hudzaifah ibn Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal dengan penjaga rahasianya Rasulullah SAW. Qala, beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memegang ya bi'adhalati saqi, memegang betisku ya au saqihi, atau betisnya. Faqala, dan beliau mengatakan ya hadza maudhi'ul izar, ini adalah tempat sarungnya ya. Adalatu saqi itu betis, tapi pas yang ototnya itu. Ototnya betis itu kan mulai dari tengah gitu ya. Jadi
pas dipegang tengahnya. Dan Rasulullah mengatakan, ini adalah tempat sarung. Maksudnya sarung itu sampai sini. Fa in abaita fa asfal. Kalau kamu tidak mau, boleh dilebihkan bawah lagi. Lebih ke bawah lagi boleh. Fa in abaita, dan kalau masih tidak mau, maksudnya ingin dijulurkan kembali, fala haqqa lil izari fil ka'baini, maka tidak ada hak untuk sarung di mata kakinya. Ya. Zahirul hadis, ya, hadis ini tampaknya ya seolah-olah Rasulullah melarang kain sarung itu menutupi mata kaki. Ya kan? Rasul mengatakan fala haqqa lil izari fil ka'bain, dan tidak ada hak untuk sarung itu pada dua mata kaki. Ya, tapi para ulama mengatakan hadis ini juga harus digabungkan dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain belum mengatakan ma'asfala minal ka'baini, ya, minal izari fafinar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain sarung, maka dia berada di neraka. Maka larangan itu berlaku untuk yang di bawah mata kaki, bukan yang pas di mata kakinya. Ya, tapi Rasulullah menyebutkan hal tersebut untuk saddan lidzari'ah, untuk menutupi celah. Ya, karena bisa jadi ketika tidak terasa, ketika kita menutupkan sarung itu ke mata kaki, ternyata ngelewati gitu ya, tidak terasa. Maka Rasulullah untuk berhati-hati, maka sebaiknya diangkat saja. Untuk berhati-hati, sebaiknya diangkat saja. Tapi secara hukum yang tidak boleh, yang dilarang adalah di bawah dari mata kaki tersebut. Itu adalah sifat dari bagaimana sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Mboten-mboten. Nggih, monggo Mas. Alhamdulillah. Maksudnya gimana? Iya. Baik. Rasulullah itu memakai nama, memberikan nama-nama seperti itu. Sepele gitu ya, pedang dikasih nama, kemudian baju perang dikasih nama, kendaraan dikasih nama, ya, mungkin sepeda motor dikasih nama gitu ya. Jadi kalau tujuannya memberikan nama seperti itu, ya untuk apa? Kalau misalkan ya untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya boleh, silakan. Ya, insya Allah dia dapat pahala mencontohnya itu, ya mencontohnya itu dapat pahala. Tapi permasalahannya adalah ketika hal itu dihubungkan dengan sesuatu yang lain, memberi namanya boleh, tapi kenapa kok diberi nama itu? Ada alasannya. Nah itu, misalkan keris ini tak namai kolom munyeng misalkan. Kenapa? Karena dulu ya Sunan Fulan itu memakai keris ini ketika perang itu, dia beliaunya nggak perlu lari, keris-kerisnya dilemparkan. Kemudian kerisnya itu berputar-putar di medan perang dan membunuh semua musuhnya. Maka disebut kolom munyeng, gitu. Munyeng kan muter. Gitu. Ya, maka penamaan ini, pemberian nama ini dihubungkan dengan sesuatu yang khurafat seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau misalkan nama biasa saja, tafaulan, ya untuk apa namanya, supaya semangat atau yang semisalnya, ya semangat atau semisalnya, maka boleh. Tapi ketika sudah dihubungkan kepada hal yang lain, yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang tidak boleh. Jadi kalau memberikan nama ya tidak masalah. Sepeda motornya dikasih nama apa misalnya, kilat misalnya, petir gitu, supaya karena banter gitu. Ya boleh saja, selama gak dihubungkan dengan halal yang tidak disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten nggih. Wallahu taala alam. Demikian. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.